ini dari Taman Anggur Pukulu. Berhubung Pak Hajo ini backgroundnya dari seni, ya, walaupun dia udah menjadi senator, jadi bagaimana dia bisa berkontribusi dengan seniman juga masyarakat seharusnya pada Subang. Ya. Nah, dia terpanggil merasa prihatin dengan kondisi jalan ini, sehingga berinisiatif kami dengan dari pihak manajemen dan para seniman juga pedagang kecil yang ada di Taman Anggur OEN IPAM ini, yaitu untuk menyisihkan sebagian dana, yaitu untuk peduli terhadap perbaikan jalan ini. Karena berangkat dari keprihatinan banyak yang masukan gitu, bahkan beberapa malam ke belakang ada kendaraan yang terjungkal akibat jalan jelek ini. Ya, sehingga tanggap ya, saya minta restu ke Pander, terutama Pak Joni, untuk merealisasikan ini. Ya, ternyata dia respek sekali. Ini berapa kilo kan? Ini kurang lebih 7-8 kilo. Dengan dana yang terkumpul kurang lebih 35. Ini sampai pengaspalan? Sampai pengaspalan? Ini lapen. Ini lapen. Cuman lapen aja, tidak sampai hot mix. Disesuaikan dengan kondisi anggaran itu.